Para sahabat TV Pramuka, pada hari ini kita dari Kuartzap Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan KML pada tahap pertama pada tanggal 18-19-20 di indoor, yaitu Taruna Andika, dan sekarang hari ini pada tanggal 25-26-27 yaitu dengan outdoor. Kegiatannya sungguh menarik karena kita di KML ini kegiatannya bersifat praktik, ya, tidak banyak bersifat teori tapi praktik, karena kakak-kakak yang akan menjadi seorang pembina ini, khususnya mereka adalah orang-orang yang akan siap untuk menjadi mahir di kegiatan kepenggalangan. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kegiatan, ragam kegiatan keterampilan pramuka penggalang, yang mana kita bisa lihat di arah sana itu ada kegiatan bivak oleh Kak Mustari, dan yang lain juga ada dengan kandang seterusnya, dengan Kak Nita dan Kak Adi Irwan. Insya Allah esok kita akan mengadakan untuk kegiatan pembinaan dalam bentuk LT, karena LT itu merupakan bentuk kegiatan besar penggalang, yang besok akan dilakukan kegiatan dengan bentuk LT tapi penjelajahan, sedikit penjelajahan, dan siang harinya kegiatan peer teaching. Mudah-mudahan pada hari minggu nanti selesai kegiatan, mereka siap untuk menjadi pembina yang mahir dalam kegiatan kepenggalangannya. Sukses buat kita semuanya, dan untuk saat TV Pramuka tetap semangat kegiatan pramukanya. Salam Pramuka.